Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara meminta seluruh masyarakat agar tetap waspada meski banjir yang melanda beberapa hari terakhir telah surut. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara, Asnawi, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Mulyadi, mengatakan sebelumnya 13 kecamatan terendam banjir dan aktivitas masyarakat terganggu. Ada beberapa rumah warga masih tersisa lumpur akibat banjir, masyarakat juga sudah mulai membersihkannya, kata Mulyadi kepada AJNN. Untuk warga yang mengungsi, kata Mulyadi, tersisa di Kecamatan Lok Sukon dan Syamtalira Aron, selebihnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Mulyadi meminta kepada masyarakat agar tetap waspada, karena dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan, mengingat cuaca masih hujan. Kepada orang tua kita imbau tetap mengawasi anak-anak di saat banjir guna menghindari hal-hal yang tidak diizinkan, kata Mulyadi. Sebelumnya diberitakan, banjir merendam Aceh Utara sejak kini meluas hingga ke 9 kecamatan. Akibatnya 3.307 penduduk di kabupaten itu terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara, Saiful, mengatakan 9 kecamatan yang terendam banjir yakni Dewantara, Nisam, Pirak Timur, Lok Sukon, Tanah Luas, Langkahan, Matangkuli, Samudera, dan Kecamatan Cot Girek. Ketinggian air bervariasi, dari 10 hingga 120 cm, kata Saiful. Sebanyak 30 unit kendaraan roda 4 yang terparkir di lantai basement apartemen Serpong Garden, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, hingga kini masih terendam banjir. Banjir sempat merendam hingga lebih dari 1 meter. Laporan pengelola apartemen sebanyak 30 mobil yang terendam di lantai basement ini, ujar Komandan Pos BPBD Kabupaten Tangerang wilayah Serpong dan Cisauk, Tony, saat dihubungi. Menurut Tony, air mulai masuk ke lantai basement apartemen pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari luapan Kali Cibogo. Kemarin ketinggian air mencapai 110 cm atau sebadan mobil, kini baru susut sekitar 25 cm atau sampai ban mobil, katanya. Menurut Tony, kendaraan yang terendam banjir tersebut adalah milik penghuni dan pengelola apartemen.